Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Wakil Bupati mengapresiasi setiap kegiatan yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat Pangkep. Melalui Universitas Membangun Desa atau UMD KKN Tematik, yang telah memperlihatkan bahwa potensi desa sangat banyak. Penelitian dari Australia Indonesia Center atau AEC dapat membantu dan mengembangkan produk dan dapat menembus pasaran yang lebih luas. Dari hasil penelitian dan pengembangan ini akan menjadi rumusan pengambilan kebijakan yang berbasis standar dan informasi. Dalam pertemuan ini, untuk memberikan input terhadap kebijakan berbasis bukti dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita ada pertemuan dengan satu lembaga Indonesia Australia Center, jadi sebuah pusat kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Australia. Pertemuan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Australia ini, kemudian tim ini bersama-sama ke Pangkep dan misalnya mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut. Fokus dari kerjasama ini, Australia membawa beberapa perguruan tinggi. Ada 11 perguruan tinggi di Australia akan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, melakukan berbagai penelitian dan pengembangan dengan fokus pada pengembangan komunitas unggulan, juga bagaimana jaringan transportasi bisnis di Indonesia. Dan khususnya di Kabupaten Pangkep, tentu peluang-peluang seperti ini pasti berusaha kita manfaatkan, karena kita tahu di Pangkep ini juga sementara berjalan Universitas Membangun Desa, di mana perguruan tinggi yang langsung ke desa melakukan penelitian dan pengembangan. Ini akan kita manfaatkan sebagai sebuah sumber daya juga yang bersinergi. Harapannya perguruan tinggi yang dari baik yang sementara kita MOU, juga yang dari luar, nanti mereka akan fokus ke penelitian pengembangan produk-produk unggulan apa, termasuk juga bagaimana wajah Pangkep ini yang sementara memang kita desain ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari mereka. Sementara Australia Indonesia Center saat ini bermitra dengan 11 universitas terkemuka di Australia dan Indonesia, termasuk Universitas Hasanuddin. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Pangkep TV mengabarkan.